Lapor upacara pembukaan pembinaan tradisi dan pembaritan anggota Sabtamata tahun 2023. Siap! Lanjutkan. Pada kesempatan ini, sebagaimana tadi yang kita saksikan, kita hadir di sini untuk melaksanakan pembukaan, pembinaan tradisi ataupun pembaretan bagi personil yang baru lulus, yang mana jumlahnya ada 11 orang. Dalam pembinaan tradisi ini tidak hanya sekedar pembinaan tradisi, tidak hanya sekedar membentuk loyalitas dia kepada pimpinan maupun kepada organisasi, tetapi tentunya agar memiliki kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Kemampuan-kemampuan itu nantinya tentu dalam membantu masyarakat. Jadi untuk itu ya, dalam pembinaan tradisi ini nanti tentu harus ada bedanya. Ketika dia sebelum menerima pembinaan tradisi, ketika dia setelah menerima pembinaan tradisi. Jadi saya minta kepada senior-seniornya, berikan nilai-nilai positif kepada juniormu. Nah, juniormu itu ibaratnya itu dia kertas putih. Kertas putih, kalau kau mau tulis dia dengan tinta merah, maka dia akan jadi merah. Kalau dia kau tulis dengan tinta biru, maka dia akan jadi biru. Kalau kau tulis dia dengan tinta hitam, maka dia akan jadi hitam. Jadi artinya apa? Berikan nilai-nilai positif pada juniormu, supaya dia bisa membantu pelaksanaan tugasmu. Kan saya minta untuk senior-senior yang perwiranya dan tonnya, tolong ini diawasi, sehingga bintara-bintara ataupun anggota-anggota kita yang baru netas ini bisa mempunyai nilai positif dan tentunya bisa bermanfaat bagi organisasi.